Kalau nggak kencang ngapain balap-balapan? Apaan kayak gitu? Malu-maluin saya itu. Hey. Kita tidak bisa mengaruh apa kejadian seperti apa. Justru kalau menurut saya, kalau nggak ada tangkapan itu, justru malah itu bagus, aman berarti kan? Nah, kalau itu karena kita di YouTube Mas Dekono Official itu adalah penerapan daripada kegiatan kita. Nah, kalau pada saat itu masyarakat suka atau seperti apapun, ya itu terserah kepada masyarakat. Yang jelas kita menyimpan itu ke dalam YouTube sembari ya biasa monetis. Nah, permasalahannya adalah kita nggak bisa mengatur setiap kita patroli apa kejadiannya. Kita nggak bisa mengatur seperti itu karena itu real apa adanya. Ya dapatnya apa ya itu. Ya giliran misalnya kita suatu saat dapatnya begal atau rampok atau tawuran, ya itu pada saat itu memang ada seperti itu. Yang jelas ya tadi Reza ini kita udah aja putar-mutar lebih kurang 6 jam. Ya itu seperti itulah patrolinya Reaspek pun MPR Barisan. Seperti itu. Untuk Mas Salim Channel juga klik subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat dini hari, ini sekitar jam 3-an ya, setengah 3 lah. Ya, ini bersama tim Bapak Mbak Rita, Remas Bikon.
diperiksa. Pas diperiksa malah bawa obat keluar. Oke, teman-teman, konten dari saya cukup sekian, dan jangan lupa supportnya, subscribe, like, dan komennya. Oke, jangan lupa tombolnya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.